Okey, saya baru sampai di Dungun ni guys. Saya baru sampai di Dungun ni. Eh, nanti dulu. Tapi kan, di Dungun ni saya akan menginap di rumah tamu tepi pantai. Yang dikendalikan oleh seorang bekas wartawan. Nanti tapi lokasi tepi pantai, saya masih lagi belum sampai. Dan pantai di Terengganu ni kan banyak. Jadi kejap-kejap saya nak tunjukkan korang pantai ni. Ni pantai dia. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Sebentar lagi saya akan daftar masuk ke rumah tamu tepi pantai yang ada di seberang sana. Saya ada 2 malam di sini. Tadi memang saya masuk ke pantai Terengganu. Ada tempat-tempat yang banyak untuk anda dihidangkan dengan pantai-pantai yang cantik. Pergi. Okey. Nak naik dengan pasir dia, ikut kaki. Daun-daun duri lagi ni, bunga-bunga ni. Mencabar. Come on, Ibnu. You must get fit. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I... Okay, dah sampai dekat rumah tamu tepi pantai. Saya nak settlekan check-in sekejap. Memang excited guys. Benda ni memang saya, rumah ni yang paling saya tunggu-tunggu sekali. I really wanna know, really wanna know if I... Okay, sekarang saya dah berada di dalam rumah tamu tepi pantai. Konsep ala hotel, tetapi design memang seperti kita dalam rumah sendiri. Banyak chandelier. Puan Zarina ialah rakan seperjuangan, rakan sama jawatan sebagai wartawan ketika di Pertubuhan Politik Nasional bernama. Ada kolam ikan. Okey. 209. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, inilah dia. Bilik saya di rumah tamu tepi pantai. Okey, kalau daripada bilik saya ni, okay, kita tengok. Bentuk dia simple. Mudah dan bersih, tapi guys, kawan-kawan, jadi terima kasih kepada Puan Zarina di atas kemudahan ini untuk kita menyelesaikan jelajah Pantai Timur. Petanggang, kita pergi healing. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini hari terakhir hari kita daftar keluar daripada rumah tamu tepi pantai. Ni ada ruangan untuk berehat.
Oh, malam tadi aircon kat dalam bilik tu kuat sangat, sejuk. Sampai lens saya masih beruap pagi-pagi ni. Gelap. Okey. Jadi kalau anda nak menginap di kawasan yang dekat dengan pantai, selesa, dan harga dia pun selesa untuk kita berbelanja, bolehlah datang dan check in dekat rumah tamu Tui Pantai. Memang takkan apa, nombor satu pilihan yang tepat sebenarnya, dan harga dia pun amat-amat murah. Kita tak payah fikir beratlah untuk mengeluarkan wang untuk tinggal di sini dekat dengan laut, dan selepas tu memang selesa, memang best lah. Jadi rumah tamu Tepi Pantai, anda boleh hubungi mereka untuk buat booking. Dan sepanjang-panjang jalan ni dekat sebelah pantai ni ada banyak kedai-kedai makan lain ataupun tempat-tempat nak berehat. Jadi semuanya dekat dekat rumah tamu Tepi Pantai ni. Ni adalah ruang untuk korang bersantai-santai sambil melihat suasana pantai belakang. Kat sini pun dah disediakan apa, mi segera, biskut, keropok untuk menghabiskan masa. Saya mendengar dapat angin pantai ni, memang cantik lah. Okey, marilah kita mula bergerak ke Kuala Terengganu. Panas. Saya kalau travel kain ni memang banyak masa dah ada. Okey. Perjalanan mengambil masa mungkin kira-kira satu kurang satu jam ke Kuala Terengganu. Okay, so see you guys. Jumpa anda semua dekat Kuala Terengganu. Nanti kita tengok video homestay yang seterusnya pula.